Pemirsa, Paslon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari Fadil Bakhtiar kukuhkan tim relawan super tangguh. Calon Bupati Muhammad Fadil Arif memastikan para tokoh bersama belasan ribu orang warga sudah siap bergerak sebagai tim pemenang pada kontestasi Pilkada Serentak tahun 2024 ini. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di seputar Jambi malam ini. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Salwehra Tunisa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi TV, kebanggaan kita. Dalam tahapan kampanye Pilkada Serentak tahun 2024 ini, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari nomor urut 2 Muhammad Fadil Arif Bakhtiar mengukuhkan tim relawan super tangguh. Dalam pengukuhan ini, pasangan calon Fadil Bakhtiar memastikan sebanyak 12.300 orang relawan atau tim pemenang siap bergerak untuk mengantarkan keduanya melanjutkan periode kedua melalui kontestasi Pilkada 27 November 2024 mendatang. Prosesi pengukuhan ini berlangsung pada Kamis 17 Oktober 2024 di kediaman pribadi Muhammad Fadil Arif. Tampak hadir ketua tim pemenang paslon Fadil Bakhtiar yakni Ervan, politisi Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mahdan, dan tokoh agama Kiai Haji Zaharuddin Aka, serta para tokoh masyarakat dan pemuda di daerah setempat. Calon Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan bahwa belasan ribu orang tim pemenang Fadil Bakhtiar ini berasal dari seluruh kecamatan maupun kelurahan hingga desa yang tersebar di daerah setempat. Banyaknya dukungan yang mengalir dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat ini membuat paslon Fadil Bakhtiar harus melakukan prosesi pengukuhan secara bertahap. Akan kita lanjutkan per zona nanti, karena totalnya tim pemenang Fadil Bakhtiar ini berjumlah 12.300 orang. Oke, nanti kita bagi tahap-tahapannya supaya lebih dekat lagi, lebih akrab lagi, dan perjuangannya lebih sinergi lagi. Strateginya normal-normal saja ya, karena kita dikasih rahmat Tuhan menjadi pasangan tunggal yang terjadi secara alami, bahwa kita semuanya berkawan di Kabupaten Batanghari. Jadi kalau ada bahasa tidak lawan, juga tidak ada lawan, tapi semuanya kawan. Dengan semua kawan ini, ya mudah-mudahan hal-hal baik, hal yang dimudahkan Allah ini akan lebih mudah untuk kita kelola, dan sehingga mendapatkan hasil maksimal nanti. Muhammad Fadil Arif meyakini, dukungan dari para tokoh dan lapisan masyarakat yang tergabung dalam tim pemenang Fadil Bakhtiar ataupun relawan super tangguh ini akan tetap solid dan bergerak secara maksimal melawan kota kosong. Fadil Bakhtiar juga meyakini jika 9 partai pengusung dan 2 partai pendukung yang telah bergabung juga tetap solid untuk bergerak. Pirdana Atrio, Jambi TV.